kita hitung 70% daripada angka ini akan sekitar akan menjadi sekitar 185 juta jiwa penduduk Indonesia. Jadi segitu banyaknya penduduk Indonesia yang akan masuk dalam kategori bonus demografi. Penduduk usia muda itu sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan, ya kan? Disebabkan tidak bisa saing bersaing di dunia kerja. Yang kedua adalah pengangguran yang melimpah. Meningkatkan lapangan pekerjaan yang saat ini sudah dikerjakan oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan. Jadi dengan begitu SDM, sumber daya manusia kita akan meningkat, pendapatan per kapita meningkat, dan yang terakhir adalah meningkatkan aksi dan juga kesadaran lingkungan. Saya Wajib Sipin. Saya dari Prodi Manajemen Rekayasa. Saudara Gari dari Departemen Manajemen Rekayasa. Di kecil saya punya mimpi untuk menjadi guru. Ingin mengembangkan dunia pendidikan, terutamanya ada cita lingkungan dan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang belum memiliki pekerjaan. Aku ingin perjalananku itu tidak akan membosankan gitu dan berguna bagi orang lain. Gitu. Part of caring about the environment, dengan kita peduli dengan lingkungan kita sama saja dengan kita peduli dengan diri kita sendiri. Karena kalau lingkungan kita tidak mendukung, maka mimpi-mimpi yang barusan disampaikan oleh teman-teman sekalian tidak akan terrealisasikan. Menjadi orang yang produktif, mempunyai visi yang panjang, mulai hari ini kalian akan mempunyai peluang kerja insya Allah ke depannya. Mulai hari ini kalian bisa merealisasikan mimpi-mimpi kalian untuk melakukan hal-hal yang positif. Mulai hari ini kalian akan menjadi orang yang lebih bahagia, setuju? Setuju! Menjadi orang yang bahagia dan bersyukur dengan keadaan hidup kehidupan masing-masing, setuju? Setuju! Dan menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, menjadi orang yang berguna untuk orang lain, bisa membantu orang lain menjadi orang positif, setuju? Laut bersih, udara bersih, lingkungan.